Perwakilan pelajar universiti berpendapat penghayatan lima rukun negara itu amat penting bagi generasi muda dalam mendepani cabaran semasa. Ia sebagai persediaan pelapis pemimpin negara akan datang. Sebagai anak muda khususnya, saya pesan kepada diri saya dan juga rakan-rakan mahasiswa saya yang yang berada di luar sana, mulakan dengan diri kita ini untuk kita memupuk dan juga menanamkan kesedaran rukun negara di dalam diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita ini adalah generasi muda. Kita adalah generasi pelapis pemimpin negara pada masa akan datang. Okey, sebab itu kita perlu fahami dan kita perlu hayati. Okey, kerana tugas kita untuk memahamkan pula masyarakat di luar sana berkenaan dengan kepentingan untuk kita beramal dengan rukun negara, kepentingan untuk kita memahami konsep rukun negara. Prinsip terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan, kerana kita tidak boleh memandang ringan akan kestabilan, keamanan, keharmonian yang dicapai setakat ini. Amat penting bagi kerajaan untuk terus memperkasakan rukun negara bagi menerangkan kepada rakyat, terutamanya generasi muda, apa makna sebenarnya yang terkandung, mengapa ianya diwujudkan.